Saudara, pekan ini giliran Riki Rizal dan Kuat Maruf yang bersaksi untuk Eliezer dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Beda keterangan antara Riki dan Kuat dan juga Eliezer membuat persidangan semakin memanas. Majelis hakim berkali-kali meminta para saksi untuk berkata jujur hingga berujung mencecar Riki dan Kuat. Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan mengikuti jalannya sidang pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi nggak lihat juga FS tembak? Saya lihat FS, Bapak FS tembak itu ke dinding. Berbohong? Berbohong, iya. Ini yang benar yang mana? Saya lah, itu robot. Itu robot. Saudara, pekan kedua saling silang kesaksian antar para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua semakin menunjukkan adanya dua kubu yang berbeda, yakni antara sang mantan Jenderal Bintang 2 dengan sang Justice Kolaborator. Keterangan Riki dan Kuat berlawanan dengan kesaksian Eliezer pekan lalu. Keduanya kompak membantah pernyataan Eliezer soal sarung tangan Sambo hingga soal penembakan. Majelis hakim pun menilai Riki dan Kuat banyak berbohong. Riki Rizal jadi terdakwa kedua yang bersaksi setelah Eliezer. Di tengah kesaksiannya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso merasa keterangan Riki tidak masuk akal. Dinilai mencurigakan, Hakim bahkan meminta Riki berkata jujur demi anak dan istri. Namun hingga akhir, Riki tetap teguh dengan pernyataannya. Kamu gak sayang sama anak-anakmu? Sayang, Yang Mulia. Kamu berkorban untuk nutupin ini semua? Siap, tidak, Yang Mulia. Jangan dipotong dulu. Tadi kamu ngomong gak saya potong? Siap, maaf, Yang Mulia. Iya kan? Kamu berkorban, mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Riki Rizal ngotot tak lihat Verdi Sambo pakai sarung tangan. Riki justru ragu yang ada di tangan Sambo sarung tangan atau masker hitam. Dari sejumlah keterangan yang diberikan, Riki bersikukuh bahwa Sambo tak menembak Yosua dan tak mendengar Sambo memerintah Eliezer untuk menembak. Menurut Riki, Sambo hanya menembak ke arah dinding. Gak jauh kan? Itu ruangan kecil. Siap. Kecil. Kecil, Ibu. Kamu gak dengar? Siap. Yang saya ingat, Ibu. Cuma perkataan Yosua. Kenapa yang kau ingat hanya itu aja? Sedangkan pada saat tembak woi, itu kamu malah gak dengar. Itu lebih kencang loh daripada jongkok kamu. Sama kan? Jongkok kamu. Yang jongkok saya dengar, Ibu. Iya. Pada saat si siapa ini nembak, kamu udah di dalam kan? Di dalam, Ibu. Nah, itu kamu enggak dengar. Saya tidak dengar Bapak mengatakan woi, tembak woi, karena itu kan panjang, Ibu. Tapi saya tidak mendengar. Nah, setelah itu kamu kan lihat Bapakmu maju toh, si FS maju ke depan. Momen melihat maju ke depannya itu saya sembari ke belakang, Ibu. Jadi enggak lihat juga FS tembak? Saya lihat FS, Bapak FS tembak itu ke dinding. Kuat Maruf kompak dengan Riki Rizal soal klaim tak lihat Sambo menembak Yosua. Kuat mengaku ketakutan dan berjarak cukup jauh dengan Yosua sehingga tak melihat dengan jelas detik-detik penembakan. Majelis hakim berulang kali mengatakan sejak awal Kuat dan Riki mengetahui rencana pembunuhan Yosua. Oh, ternyata Bapak maju ke depan. Maju ke depan, tembak-tembak tembok. Tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Romer masuk. Sebentar. Siap. Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Yosua?
Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Inilah bahasa kamu sama sama Ricky. Iya kan? Itu enggak yang melihat, saya... tidak tahu, tidak dengar. Begini Yang Mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Kan saudara bilang tadi saudara itu duduk apa berdiri sejajar. Iya, enggak jauh sama Ricky saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Ricky itu enggak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu Yang Mulia. Lah terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya sudah ketutupan tinggal melihat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana, kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Saya tidak... Sama dengan yang disampaikan Ricky tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang kubilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Tak hanya majelis hakim dan jaksa penuntut umum, penasehat hukum Eliezer, Roni Talapesi, turut mencecar Kuat Ma'ruf soal Sambo tembak Joshua. Roni juga menyinggung soal hasil lie detector yang menunjukkan bahwa keterangan Kuat Ma'ruf bohong. Tahanan sama siapa? Jadi saudara saksi tidak melihat saudara Ferdi Sambo ditembak, apa menembak? Tidak melihat. Saudara saksi pernah diperiksa lie detector? Pernah. Tahu hasilnya? Tahu. Apa hasilnya? Katanya saya berbohong. Saudara saksi berbohong? Di layar itu. Jadi saudara saksi berbohong ketika saudara saksi ditanya, lihat tembak Ferdi Sambo tidak, saudara saksi bilang tidak. Hasilnya apa? Berbohong katanya. Berbohong? Iya. Jadi yang benar yang mana? Ya benar saya lah, itu kan robot. Itu robot? Itu ilmiah. Roda persidangan terus berputar. Jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan dakwaannya. Dan majelis hakim harus lebih jeli menilai kesaksian para terdakwa. Akankah Ricky dan Kuat berpegang teguh pada pendiriannya hingga akhir persidangan? Pilihannya hanya dua, berdiri di barisan Sambo atau berdiri di kaki sendiri.